Assalamualaikum, saya Nopazra binti Mama Azbi dari Pelajar OUM September 2019. So hari ini saya akan melakukan tugasan khidmat masyarakat di Taman Permainan di Bandar Baru Kuala Selangor. So hari ini saya akan melakukan tugasan tu bersama-sama dengan penduduk dan rakan-rakan. Itu adalah kawasan Taman Permainan yang kita akan bersihkan untuk hari ini. So, taman ni berdekatan dengan sekolah, so budak-budak akan merasa selesa kalau taman tu dah dibersihkan. So itu adalah kita punya objektif hari ini untuk pastikan kebersihan taman. Dalam melakukan aktiviti gotong royong, okay, macam melakukan aktiviti khidmat masyarakat di Taman Permainan di Bandar Baru ni. Mula sekali, yang pertama saya rasa puas hati sebab saya dapat tolong bantu bersihkan ni. At least anak, bila anak-anak saya main kat sini, dia orang selamat lah. Okay? Bersih. Bersih, tak adalah sampah-sampah. Yang kedua, rasa seronok sebab saya sendiri dapat keluarkan belur kan, dapat sihat lah. Okay, yang ketiganya saya rasa puas hati sebab at least saya dapat menyumbang kepada penduduk setempat. Okey, terima kasih Puan Kaya. Okay, apa perasaan Puan Kaya bila dapat buat gotong royong bersama-sama dengan saya pada hari ini di Taman Permainan Bandar Baru ni? Pertama kali saya rasa terima kasih lah sebab menjemput saya untuk sama-sama membersihkan taman kita ni. Okey, saya rasa aktiviti ini dapat menyihatkan minda kita daripada kerja-kerja. Selain itu kita dapat membantu membersihkan taman ni untuk kegunaan orang awam daripada terkena penyakit apa semua kan. Betul. Takungan air. Semua tu kita punya peranan sebagai masyarakat lah untuk membersihkan. Jadi saya gembira untuk bersama-sama aktiviti ni. Okey, terima kasih Puan Kaya yang membantu saya dalam melakukan khidmat masyarakat pada hari ini. Okey. Apa pendapat Encik Jumari dalam perasaan Encik Jumari dalam membantu saya membersihkan kawasan permainan? Okey, pertama kali saya cakap alhamdulillah kita dapat buat kerja sama ni membersihkan kawasan-kawasan permainan untuk keselesaan anak-anak kita. Perasaan saya sungguh bangga dengan hasil kerjasama ini lah. So saya harap masyarakat akan datang, masyarakat yang lain sekiranya pun sama-sama mengambil tanggungjawab ni untuk membersihkan kawasan komuniti di Taman Permainan. Okey, terima kasih Encik Jumari. So apa perasaan Pakcik bila tengok kawasan ni dah bersih, dah kadang-kadang bermain pun dengan selesa? So apa perasaan Pakcik pada hari ni? Alhamdulillah lah, seronok rasa hatinya. Sebab apa, tengok tempat ni dah bersih, dulu semak je kan. Ada orang nak tengok tempat ni, ada orang ambil perhatian tempat ni. Jadi mendandaknya perkara ni berterusan lah berlaku. Jadi terasa bersih. Kita takut juga benda-benda binatang yang bisa ada kat sini. Jadi kalau terasa bersih, ini satu contoh yang baik lah. Pakcik harap benda ni ada orang lain meneruskannya lah. Keduanya, ialah pakcik ni duduk rumah je, dia datang sini, dapat juga keluar-keluar. Hilang rasa penat. Kemudiannya, saya tak langsung pakcik rasa seronok juga dapat jumpa kawan-kawan jiran-jiran. Kalau tidak, susah juga nak jumpa. Betul. Tapi bila dah baca ni, macam-macam keluar, ada anak, dapat juga, kena-kena juga anak jiran, anak, ialah, ada masyarakat sini.
orang kita kenal dia, dia kenal kita, tak ada dah tak kenal kan, tanya jiran tak tahu. Jadi program ni bagus kalau dapat dia teruskan lagi, bagus-bagus. Kalau kata dapat sebulan sekali pun bagus juga. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, saya dah selesai interview beberapa penduduk dan sukarelawan pada hari ini yang datang membantu, bersama-sama membantu dalam membersihkan kawasan taman permainan. So saya harap kawan-kawan yang lain di tempat lain juga melakukan aktiviti yang sama, sebab saya rasa aktiviti ini dapat menyihatkan tubuh badan sekaligus dapat bersama-sama dengan penduduk berkenalan, berlama mesra melakukan bersama-sama aktiviti gotong royong di taman rekreasi di tempat anda juga ataupun di mana-mana sahaja. Okay, so saya rasa saya pun nak teruskan lagi aktiviti gotong royong ni sebab tak siap sepenuhnya. So jom kita bersihkan bersama-sama.